Tangannya sudah membiru. Semua istri Ustadz Yusuf Mansur teriak histeris. Lihat kondisi suami lemas dan semakin kritis sampai nangis usai transfusi darah. Namun sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti dari Sensasi Seleb. Kabar sangat menyedihkan datang dari Ustadz Yusuf Mansur yang sedang sekarat di rumah sakit. Beberapa waktu terakhir kondisi kesehatan Ustadz Yusuf Mansur sangat menurun drastis hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Diketahui Ustadz Mansur ternyata mengalami penurunan kadar hemoglobin atau HB. Sang Ustadz yang kehilangan banyak darah itu membuat ia harus menjalani transfusi darah. Beruntungnya Ustadz Mansur mendapat beberapa pertolongan pendonor darah yang merupakan 6 penghafal Al-Quran yang dikenalnya. Saat kebahagiaan mendapat donor darah dari Hafiz terbaik, Ustadz Yusuf Mansur yang masih lemas itu sontak saja menangis hingga sang istri teriak. Apa yang telah terjadi? Mari terus simak videonya. Ustadz Yusuf Mansur didampingi sang istri yakni Siti Maimunah selama menjalani perawatan secara medis. Sang istri Siti Maimunah menjelaskan bahwa saat itu sang suami tengah menjalani transfusi darah 2 kantong. Ini papa lagi transfusi darah yang pertama, ucap Siti Maimunah. Hari ini 2 kantong, doain biar lancar, tambahnya dengan memperlihatkan 2 kantong darah yang disalurkan ke tangan suaminya itu. Siti Maimunah lalu mengatakan bahwa semua anak Ustadz Yusuf Mansur baru saja selesai mengirimkan doa untuk kesembuhan sang ayah. Anak-anak tadi habis pada ikut khataman pak, ucap Siti Maimunah. Namun Ustadz Yusuf Mansur tersentak hingga membuat sang istri sangat terkejut. Sang Ustadz yang sudah membuat istrinya sangat khawatir malah bercanda dengan mengatakan jika ia nangis lantaran lapar. Nangis, papa lapar, pingin bakso Malang sama sate. Sedih, ucap Ustadz Yusuf Mansur. Jadi nangisnya karena lapar dong. Kirain karena terharu didoain anak-anak, ujar Siti Maimunah. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa bersama demi kesembuhan Ustadz yang kita cintai. Demikian video ini, mohon subscribe channel ini sebab subscribe Anda semangat bagi kami. Terima kasih.